Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang saya sedang berada di lapangan Banteng, Polora dan Fauna ya. Jadi untuk kalian yang mau datang ke sini, mumpung masih banyak waktunya, masih kurang lebih sekitar 3 minggu lagi acaranya di sini. Siap digaskeun saja. Ini ada Wijaya Kusuma nih, Wijaya Kusuma merah. Pilo, aglo, segala macam juga ada di sini, mulai dari keladi, anthurium. Lokasinya luas ya, Taman Lapangan Banteng, adanya di dekat Masjid Istiqlal ya. Pokoknya patokannya di situ aja. Untuk kalian yang hobi tanaman hias bisa berkunjung ke sini. Banyak juga, guys. Tanamannya banyak, mulai dari pokoknya semua jenis tanaman di sini ada ya, dari buah sampai jenis pupuk-pupukan juga ada ya. Tanaman hias jenis apapun juga ada di sini. Adenium, anthurium, aglonema, monstera, pokoknya semuanya komplit pokoknya. Tuh, lihat di sebelah sini. Ayo, yang mau datang silahkan, yang mau berkunjung ke Taman Lapangan Banteng bisa digaskeun saja. Nih yang komen kemarin nih, pengen Wijaya Kusuma juga di sini ada nih ya. Wijaya Kusuma merah pastinya. Ya. Oke guys, nih sekarang kita lagi berada di tempatnya Adenium ya. Jenis adeniumnya banyak-banyak pokoknya, si jenis bonsai adenium ya. Tempatnya sekarang karena udah malam, jadi kita berada di dalam setan ya. Kita lagi sekarang sekitar pukul 1 malam ya. Pameran Flora dan Fauna Lapangan Banteng. Udah enggak asing lagi kayaknya ya. Setiap setahun sekali di sini selalu diadakan pameran Flora dan Fauna ya. Adapun itu hewan segala macam dan juga tanaman-tanaman hias lainnya juga banyak ya. Sekarang kita lagi berada di salah satu setan. Lagi ada penjaganya juga nih, lagi nungguin begadang nih malam tuh. Nah ini tanaman adeniumnya. Untuk yang mau berkunjung silahkan ya, tentunya pameran ini berlangsung kurang lebih 1 bulan, biasanya ada perpanjangan waktu sekitar 3 minggu ya. Yuk digercepin aja tanamannya dan apa namanya, banyak jenis pokoknya, mau tanaman hias apapun juga di sini ada ya. Nggak lupa juga setiap hari Minggu dan Sabtu ada acara air mancur di bawah patung kebebasan Irian Jaya, itu bertepat di pusatnya Aula Lapangan Banteng. Selain itu juga banyak taman kanak-kanak ya. Taman kanak-kanak, ada perosotan, ada banyak pokoknya ya, sebelah sana juga ada tuh. Kita lanjut lagi di tempat selanjutnya, siapa tahu ada yang mau berkunjung ke sini ya. Masih banyak waktu tentunya. Yuk, next kita lanjutkan lagi di tanaman selanjutnya. Ada apa aja di Lapangan Banteng? Dan tentunya masih banyak juga tanaman-tanaman hias lainnya. Di sini juga kita ada Janbol Parigata lokal. Oke, gaskeun. Salam semangat baru.
kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di komen juga, di like juga, di subscribe tentunya ya. Salam semangat baru. Tetap semangat tanaman hias dimanapun berada. Salam semangat baru. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.